Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Hidayati Sumardi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Hari ini kami DP3 AP2 DIY melaksanakan kegiatan bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dalam rangka untuk lebih memberikan wawasan, edukasi, dan pengetahuan bagi binaan-binaan kami, perempuan-perempuan tangguh yang ada di dalam kelompok ekonomi produktif Desa Prima. Ibu-ibu binaan kami di dalam KEP Desa Prima ini, bersama-sama dengan BRIN, kami berikan edukasi terkait dengan peningkatan produksi. Hari ini yang ditingkatkan adalah produksi sambal. Produksi ibu-ibu yang memang mengelola atau memasarkan, membuat dan memasarkan produk sambal untuk menambah penghasilan keluarga. Nah, dalam hal ini produk sambal yang sudah diproduksi oleh ibu-ibu ini kemudian bersama-sama dengan BRIN diberikan pengetahuan bagaimana membuat, mengolah, mengemas dalam kemasan-kemasan dan kemudian juga meningkatkan kualitasnya. Supaya pertama adalah produknya bagus, kualitasnya bagus, rasanya enak, kemudian juga awet dan kemasannya memenuhi persyaratan, lalu kemudian bisa dipasarkan dengan lebih baik lagi dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Kaitannya dengan hal ini memang diharapkan produk sambal dari ibu-ibu ini nantinya selain sudah PIRT, sudah NIB, kemudian juga bisa diproses untuk bisa layak untuk dikonsumsi dengan sertifikat dari Balai POM. Diharapkan dengan demikian, maka produk sambal ibu-ibu ini kemudian bisa lebih luas lagi, bisa dipasarkan ke luar daerah, bahkan ke luar negeri. Harapannya memang demikian. Nah, kami harapkan ibu-ibu yang ada di kelompok ekonomi produktif Desa Prima ini lebih lagi giat, termotivasi, bersemangat untuk meningkatkan produksi mereka, sehingga skala mereka kemudian sudah bisa naik menjadi UKM. Dan UKM-nya UKM yang naik kelas juga, sehingga nanti bersama-sama dengan OPD yang lain, OPD Dinas Koperasi dan UKM bisa dibina secara bersama-sama. Jadi harapan kami supaya ibu-ibu ini kemudian meningkat keberdayaannya melalui pintu ekonomi produktif ini, kemudian juga berdaya di hal-hal lainnya dalam rangka untuk kepemimpinan perempuan, pemberdayaan perempuan di dalam pembangunan, keikutsertaan atau partisipasi perempuan di dalam kepemimpinan di tingkat desa maupun di tingkat yang lebih atas lagi, Kapanewon, kemudian kabupaten dan provinsi, dan kemudian juga keluarganya tangguh bisa mengasuh dan gaya parenting yang bagus untuk anak-anaknya, anak-anak juga kemudian bisa meningkat pendidikannya, dan selain ibu-ibu berdaya, maka kemudian juga keluarga ikut berdaya, masyarakat ikut berdaya, sampai ke provinsi DIY atau daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi istimewa karena keluarga-keluarga ibu-ibu KEP Desa Prima ini yang juga semakin berdaya. Harapan kami, Jogja istimewa, perempuan makin maju, semangat, tangguh, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.